melaksanakan tugas negara. Semoga Anda sukses dan Tuhan memberkati Bapak dalam tugas negara ini. Terima kasih. KPU Kota Jayapura telah mendistribusikan logistik pilkada ke 5 distrik sejak Selasa siang. Dikawal aparat kepolisian, diperkirakan logistik pilkada sampai ke 5 distrik pada Selasa malam. Pilkada Kota Jayapura sendiri akan diikuti oleh satu pasangan calon, yaitu Benhur Tommy Mano dan Rustam Saru. Sebelumnya, KPU Kota Jayapura telah menggugurkan pasangan Boy Markus Dawir dan Nur Alam karena dualisme dukungan partai PKPI. Sementara itu dari Sorong, Papua Barat, KPUD setempat selesai mendistribusikan logistik pilkada ke 10 distrik sejak Selasa siang. Logistik yang didistribusikan berupa kotak suara, surat suara, sampul, formulir, serta alat lain yang digunakan saat pencoblosan nanti. Sebelum disalurkan ke 442 TPS, logistik pilkada akan ditampung sementara di PPS masing-masing. Mengusung calon tunggal, perhelatan pilkada di Kota Sorong diharapkan berlangsung aman, damai, dan sesuai tahapan. Tim Liputan melaporkan untuk NET.